Diharapkan dari kegiatan ini bisa lebih mengenalkan potensi tanaman hias, khususnya bonsai di Kabupaten Kediri, dan memberikan dampak yang baik bagi ekonomi daerah dan sekitarnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, akhirnya dengan terlebih dahulu memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa dan seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lomba dan pameran bonsai Panjalu Jayanti Bonsai Kediri resmi saya buka.